Oke, ini kita mau lepas nih Glock 17 long version G17L ya. Ini Tokyo Marui. Ya, Tokyo Marui, sebentar saya ini. Gelapin dikit. Panjang gak? Ya. Ini Tokyo Marui. Nanti coba saya cek dulu, agak susah blitznya ya. Ini ada embossnya kok, Tokyo Marui. Cuman susah nih fokusnya. Oke, ini khasnya ya, Tokyo Marui labelnya. Ini kondisinya mulus, mulus, mulus banget. Mulus, cuman nggak ada dusnya. Innernya kuningan dia ya. Ini bagian atasnya seperti ini, jadi barrelnya itu kelihatan ya. Jadi kayak open gitu, kayak mirip-mirip Glock 18 ya, 18C. Bagian atasnya gini kebuka. Oke, ini pakai BB-nya, dia BB 0,25 ya. Jadi maksimalnya bagus di 0,25. Kalau pakai 0,20 dia masih melayang tapi kenceng ya. Kalau untuk akurasi yang agak lurus dia pakai 0,25. Ini kita tes aja ya. Kita tes ke setting target kertas standar Tokyo Marui. Belum ada yang bolong ya. Ya. Kita lihat hasilnya. Dia grouping banget. Grouping. Ya, ini satu pertama kali shoot ya. Agak turun ya. Bidikan saya kurang pas. Ya, agak bawah. Nah, ini sisanya di sini semua nih. Tuh sampai hancur gini. Tuh. Ya, jadi semuanya grouping di sini. Satu sini. Tokyo Marui ya, second masih joss banget, performa fisik masih kayak baru ya. Kalau saya bilang yang Glock 17 long ini nih, ini best of the bestnya nih ya. Kalau dari segi akurasi ya nih. Karena dia punya inbar itu cukup panjang ya, dibanding yang model lain dia panjang juga. Oke, okay, thank you.